Saudara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap penyidik kepolisian sempat ketakutan mengusut kasus kematian Brigadir Yosua. Kondisi itu dipicu kuatnya Ferdi Sambo saat masih menjabat Kadif Propam Polri. Dan berikut kami hadirkan petikan wawancara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV. Ternyata memang saya mendapatkan informasi bahwa ada upaya untuk menghalang-halangi, mengintimidasi, bahkan membuat cerita-cerita di luar yang dilakukan untuk memperkuat skenario yang bersangkutan ke banyak orang lah kepada orang-orang uh, yang dianggap memiliki pengaruh lah seperti itu. sehingga kemudian kita putuskan untuk kita nonaktifkan. kemudian kita lihat bahwa penyidik pun saat itu sempat takut. sempat takut. sempat takut karena ada bahasa-bahasa bahwa e, mereka semua nanti akan berhadapan dengan yang bersangkutan, sehingga dari situ kita putuskan e, 25 orang ya pada saat itu, termasuk yang bersangkutan untuk kita mutasi demosi dan kita ganti dengan pejabat yang baru. Alhamdulillah begitu kita ganti saat itu. Proses mulai berjalan lancar, uh, mulai terbuka, kemudian kejanggalan-kejanggalan yang pada saat itu kita dapat itu mulai bisa terjawab.